video klip Tinggal Aku Sendiri ya guys, yang aku bagai nelayan. Kayak seolah-olah pas ngeliat tuh kayak nge-freeze gitu ya guys, lama bengong gitu, kok sama gitu. Hai guys, welcome to my channel. Oke guys, jadi seperti biasa aku pengen minta kalian dulu gimana kabarnya. Mudah-mudahan sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan diberikan seluruhnya. Amin. Amin. Jadi hari ini aku pengen nge-reaction beberapa koleksi video dan juga ada foto-foto ya guys. Sebenarnya aku udah sering banget yang ngebahas soal foto Amel, tapi di video kali ini aku benar-benar dibuat speechless banget dan pastinya merinding banget ya guys. Seperti di video-video sebelumnya gitu ya. Tapi kali ini benar-benar bikin wow gitu ya. Maksudnya kok bisa gitu ya guys. Makanya aku pengen banget untuk ngebahas di konten kali ini ya guys. Sobat kalian yang penasaran kayak gimana nanti videonya, kalian simak sampai selesai ya guys. Pokoknya kita reaction bareng-bareng ya guys. Tapi setelah yang mau lewat ini, check it out. Oke, ini bisa kalian lihat ya guys. Ini adalah Almarhumah Tenike di video klip Tinggal Aku Sendiri ya guys. Yang aku bagai nelayan, yang lagunya kayak gitu ya guys. Sorry ya aku apa-apa nyanyi gitu, karena emang suka banget sama lagunya Almarhumah Tenike ya guys. Lanjut. Wow, di sini pasti kalian kita sepemikiran gitu ya guys. Apa yang bikin Salfok? Yap, bener banget guys. Jadi di sini jadinya mau bilang Amel lagi. Di sini Almarhumah Tenike memakai kaos putih dan juga pakai outer, bisa dibilang kayak rompi gitu ya, rompi jeans ya guys. Jadi ini pasti kalian juga berpikiran sama ya guys. Jadi ini mirip banget sama yang dipakai Amel gitu ya, mirip yang dipakai sama Amel, maksudnya gitu ya, sampai nggak bisa merangkai kata-kata gitu ya guys, saking speechlessnya gitu. Oke lanjut guys. Wow, cuma di sini kalau Almarhumah Tenike ini selalu, bahkan ya pokoknya apa ya, sering banget pakai kalung choker ya guys. Ini kalau Amel pakai kalung choker juga kayaknya lebih mirip lagi ya guys. Wow. Lihat guys, gesturnya sama banget ya. Wow. Nah, ini siapa guys? Ini Amel ya, pada saat behind the scene dari pembuatan video klip Kak Dwi Febri ya, pembuatan video klip bukan sih guys, aku agak-agak lupa. Pokoknya ini yang apa, yang banyak kendaraan terbang kalai gitu ya. Di sini Amel juga sempat foto-foto kan. Wow. Dan tak tahu kemana. Ini kayaknya ini deh kalau misalnya dilanjutin karena copyright gitu guys. Jadi makanya aku stop ya. Ini belum kelihatan mukanya Amel, jadi belum ini ya, masih apa ya guys. Ya pokoknya dari sudut manapun gitu ya, Amel ini memang auranya nih Almarhumah Tenike banget ya guys. Masya Allah. Belum kelihatan guys, sabar. Ini udah mulai kelihatan mukanya Amel, tapi Amel pakai kacamata ya guys. Di sini pakai aksesoris juga, tapi pakai jam tangan sama pakai gelang ya kalau Amel ya guys. Yang bikin heran adalah ini kan Amel anak zaman now gitu ya, tahun 2000-an ya. Amel tepatnya tahun 2003 ya guys lahirnya gitu ya. Sedangkan Almarhumah Tenike ini tahun 1975 dan Almarhumah Tenike ya udah meninggal udah lama gitu ya guys. Tapi fashionnya ini loh guys yang bikin apa ya, bikin aneh gitu. Maksudnya anak muda tapi fashionnya ini jadul banget gitu guys. Maksudnya kayak mirip sama Almarhumah Tenike gitu ya guys. Jadi ini benar-benar
bikin speechless banget, wow gitu ya. Jadi kita juga apa ya, merinding banget lah intinya kayak gitu guys. Jadi nggak nyangka aja gitu ya, anak muda stylenya ini mirip sama yang kelahiran 70-an gitu ya guys. Di era 90-an ya, apa style yang begini tuh lagi viral-viralnya gitu ya, lagi booming-boomingnya ya guys. Oke, tuh lihat guys. Ini alamat Inike ya. Lagi jalan. Tuh, ini dari jauh ya, kelihatan kayak Amel banget, guys. Menyibakkan rambut. Wow. Nah, ini Amel lagi lari-lari. Oke, bersambung, guys. Udah kayak sinetron ya. Nah, ini ada lagi. Wow. Ini yang bikin aku speechless gitu ya guys. Pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan Amel dan Almar Matinika ini selalu bikin pengen berkata amazing gitu ya. Maksudnya kok bisa gitu ya guys, kok bisa gitu ya. Jadi kayak seolah-olah pas ngeliat tuh kayak nge-freeze gitu ya guys, lama bengong gitu, ah, kok sama gitu. Lanjut guys, ini sama-sama naik motor ya, duduk di motor maksudnya. Oke, wow. Nah ini juga kan Amel walaupun pakai wig ya guys, tapi di sini cocok-cocok aja gitu, cantik ya guys, sama gitu ya. Almar Matinka juga pernah rambutnya panjang ya, dan awal-awal kemunculan Amel juga kayaknya rambutnya agak panjang deh ya. Terus kan abis itu agak beberapa bulan kemudian Amel baru potong rambut pendek gitu ya guys. Jadi kayaknya Amel nih tipe orang yang gitu, simple aja gitu, jadi nggak mau ribet ya guys, apalagi masalah rambut gitu ya. Mungkin dia kan nyamannya di rambut pendek, jadi kayak gitu ya guys, panjang dikit langsung potong gitu ya. Wow, ini juga guys, senyumnya sama banget ya. Ini Almar Matinika sempet diponi juga ya guys, ini lucu sih, cute banget gitu ya. Nah ini juga, wow, ini begini posenya sama. Duh, ini mah kayak kembar banget ya guys. Waktu itu juga pernah aku nanya ke teman aku yang orang Filipin aja katanya bilang mirip ya guys, jadi kayak kembar katanya kayak gitu ya. Apalagi kita yang orang-orang Indonesia gitu ya, yang sering lihat gitu ya guys, jadi orang yang pertama kali lihat aja langsung tertujunya atau bilangnya mereka berdua ini kayak kakak adik kayak gitu ya guys. Jadi kalau ada yang bilang nggak mirip ya itu hak dia gitu, cuma ya jangan sampai saling inilah gitu, maksudnya jangan sampai ngejatuhin banget gitu ya guys, karena kan Amel juga pasti punya perasaan gitu ya, sama kayak kita juga ya guys. Jadi stop lah gitu ya ngebully, apalagi ngejudge yang enggak gitu ya. Mati guys, sorry. Kita lanjutin ya guys. Aduh, ini kebiasaan kalau kelamaan ngomong tiba-tiba ini recording screen recordernya mati sendiri guys, jadi nge-save sendiri gitu. Oke, kita mulai lagi ya. Oke, lanjut ya guys. Ini juga guys, pokoknya dari manapun, sudut manapun ya, mirip banget. Cute banget. Wow, sama aja ya guys. Ini kayak apa ya? Kayak dapat ngatur gitu ya guys. Nah ini juga sama ya, bajunya kuning. Waktu itu pernah aku bahas juga. Ini aku dapat videonya dari Instagramnya fansnya. Pokoknya fanbase-nya Amel sama Almar Matinika gitu guys. Aku agak-agak lupa nih. Manis banget ya guys. Oke. Ini waktu belajar naik motor ya. Wow, pakai full face. Ya ini juga helmnya kayaknya helm ala-ala retro gitu ya. Helm jadul ya guys. Kayaknya Amel suka hal-hal yang berbau jadul ya. Ini jadi makin curiga gitu, Amel ini siapa gitu ya guys. Bener gak sih?
Nah ini guys, ini beberapa foto yang aku dapet ya dan aku edit gitu ya. Jadi di college gitu disandingin sama almarhum Tenike ya. Di sini menurut aku agak-agak mirip nih guys ya motifnya ya. Baju yang mereka pakai gitu ya guys. Oke lanjut, ada apa lagi? Tarang. Nah ini dia guys. Ini Amel yang di bawah, almarhum Tenike yang di atas ya guys. Jadi sama-sama lagi tidur gitu ya, tiduran, terus sama-sama memejamkan mata. Dan Amel ini di salah satu scene video klip dari single keduanya yang berjudul Ku Ingin Bebas ya guys. Oke lanjut, ada apa lagi? Oke, nah ini dia, ini juga guys, ini senyumnya sama, rambutnya sama ya guys, cuma bajunya aja yang beda ya. Kalau misalnya bajunya sama, ini bakalan kayak kembar banget ya guys, best banget. Oke, ada lagi. Nah ini dia guys, ini juga bikin salfok ya. Kok mereka ketawanya sama gitu ya, nutup pakai tangan, kedua tangan gitu ya. Pokoknya kok nggak bisa berkata-kata lagi nih guys. Pokoknya mereka mirip semuanya gitu ya. Oke, ada lagi nih guys. Ini yang terakhir ya fotonya. Tarang, ini dia. Ini di video klip serupa ya guys. Jadi kostum yang mereka pakai ini benar-benar mirip banget ya. Ini fashion zaman dulu ya dan versi zaman now ya guys. Dan anak jadul sama anak zaman now. Pokoknya kayak pokoknya mah bikin merinding banget guys. Apalagi nih aku tag-nya hari Jumat nih ya, untuk nggak malam Jumatnya nih guys. Oke, pokoknya laki. Oke guys, mungkin gitu aja ya untuk video kali ini. Oke guys, thank you for watching ya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dan videonya masih banyak kekurangan. Pokoknya jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share juga. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku dan juga TikTok aku ya guys. Pokoknya sekali lagi thank you for watching. See you next video. Bye-bye.